Oke, apa kabar semuanya? Ketika aku menjalankan konsep bisnis ini, aku pernah ditanya dengan seseorang waktu itu. Dia mengatakan kepada saya, kamu mau jadi orang yang biasa atau orang yang luar biasa? Kalau kamu harus melakukan, kalau kamu ingin menjadi orang yang luar biasa, kamu harus melakukan hal-hal yang tidak orang-orang biasa lakukan. Ketika orang biasa melakukan, apa kabar? Mereka mengatakan, baik, luar biasa. Orang yang luar biasa, dia berdiri mengatakan, luar biasa baik. Itu orang luar biasa. Tapi aku tidak melihat di sini ada yang luar biasa. Karena ketika aku tanya apa kabar, engkau hanya menjawabku, luar biasa. Jadi aku mau tanya, apa kabar? Luar biasa! Ini baru luar biasa! Tepuk tangan untuk Anda! Karena yang membedakan orang yang biasa dan orang luar biasa adalah orang yang biasa melakukan hal-hal biasa, tetapi orang yang luar biasa melakukan hal-hal yang tidak biasa orang-orang biasa lakukan. Betul atau tidak? Tadi ada seorang yang luar biasa berdiri di atas panggung dan mengatakan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Beliau mengatakan, mari kita mengajak Anda semua keluar dari zona nyaman. Bapak Dr. Muhammad Hidayat. Dan Anda bertepuk tangan. Saya juga mengajak kepada Anda, mari kita keluar dari zona nyaman dan membongkar batas-batas yang selama ini menghalangi kita. Karena kalau tidak, apa yang dikatakan, Anda mau jadi pemenang atau mau jadi pecundang? Orang lain yang mengatakan Anda pemenang atau pecundang, bukan diri Anda. Jadi ketika Anda ingin orang lain mengatakan Anda seorang pemenang, sesungguhnya hal yang harus lakukan adalah membuat orang lain mengatakan bahwa Anda bukan seorang pecundang. Keluar dari zona nyaman. Bekerja terus tanpa pernah menyerah. Berikan pengaruh yang positif kepada mereka-mereka supaya Anda betul-betul bisa disebut sebagai seorang pemimpin yang punya pengaruh. Ketika aku pergi ke luar negeri, yang dekat-dekat Singapura, ada Malaysia juga, ada pergi Eropa, ada pergi ke Amerika, aku melihat muka-muka Indonesia, muka-muka Jawa, muka-muka Sumatera, muka-muka Batak. Di sana mereka antri pada saat mereka mau membeli tiket, pada saat mereka mau ngantri pada bis, pada saat mereka membuang sampah, mereka sangat-sangat disiplin. Dan aku lihat muka-muka itu adalah muka-muka Indonesia. Dan pada saat ada orang mengatakan orang Indonesia orang yang paling susah diatur, aku mengatakan memang ada yang tidak bisa diatur. Tapi di ruangan ini adalah orang Indonesia yang bisa memberikan pengaruh kepada orang-orang lain. Di luar sana aku tidak tahu. Jadi sesungguhnya kalau engkau ingin menjadi seorang pemimpin adalah Anda yang memberikan pengaruh, bukan Anda yang terkena. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika orang mengatakan kepada saya dan bertanya kepada saya, Pak, apa itu sukses? Saya hanya mengatakan, ketika engkau bisa memberikan pengaruh yang positif pada orang lain, engkau sesungguhnya sudah menuju ke tangga sukses.
Ketika aku begitu banyak ketemu dengan para distributor juga, yang mereka sungguh senangnya mereka menerima reward. Sungguh kulihat kerjanya luar biasa pada saat mereka belum menerima reward. Reward pertama didapatkan, dan setelah itu mereka kembali lagi kepada habit yang namanya kemalasan lagi. Mereka pikir bahwa reward yang pertama mereka dapatkan itu adalah endingnya. Pak Louis saja mengatakan, beliau yang sudah setinggi ini peringkatnya mengatakan, masa depanmu kamu ingin tahu. Berarti kalau Anda melihat Pak Louis, Anda ingin menjadi Pak Louis. Kalau Anda ingin melihat Pak Rudi, Anda ingin menjadi Pak Rudi. Anda ingin melihat Pak Naga Sugara, Pak Rizky Kanata, dan orang-orang luar biasa, termasuk upline saya Pak Susanto. Anda melihatnya orang-orang luar biasa. Anda ingin masa depan Anda seperti itu. Padahal Mr. Lee mengatakan kepada Pak Louis, kamu ingin tahu masa depanmu. Jadi kalau Pak Louis melihat masa depan Pak Louis masih sangat jauh, berarti visi daripada Mr. Lee Jinduan adalah visi yang luar biasa. Tetapi banyak sekali orang yang ketika mereka menemukan reward, yang mendapatkan reward mereka yang pertama, mereka berhenti berjuang. Mereka kembali ke zona nyaman. Jadi, kalau Anda ingin menjadi seorang pemenang sesungguhnya, selain Anda bisa memberikan pengaruh positif, Anda juga harus menjadi orang yang mampu untuk bertahan, bekerja keras, tidak berhenti pada saat reward Anda yang pertama. Aku pernah belajar dan aku pernah diajari oleh guruku. Guruku mengatakan sesuatu yang luar biasa. Ketika engkau ingin menjadi seseorang luar biasa dalam kehidupanmu, jangan pernah berhenti untuk belajar. Mau belajar. Keinginanmu yang membuat dirimu mau belajar dan mau diajar. Kerendahan hatimu yang membuat dirimu mau diajar oleh orang lain, meskipun orang lain mengajar kamu lebih bodoh, lebih tidak berpendidikan dibandingkan dirimu, maka engkau tetap harus mau diajar. Respect to the other people is the highest of the leadership. Respect kepada orang lain itu adalah kepemimpinan yang tertinggi di dalam kehidupan manusia. Sehingga hari ini ketika kau kehilangan respectmu pada orang lain, you are not a leader, you are a loser. Kita di sini belajar untuk menghargai. Kita belajar juga mau belajar pada orang. Ada sebuah buku yang mengatakan, even from the fool you can learn something. Meski dari orang bodoh pun kamu bisa belajar sesuatu. Jadi apakah upline orang yang bodoh, tidak berpendidikan, lebih hebat kamu dibandingkan upline-mu, tetapi engkau tetap harus mau belajar. Ketika engkau mau respect pada seseorang, respect dia meskipun dia dari latar belakang yang tidak sehebat diri. Kita harus respect pada manajemen, karena mereka yang membantu kita untuk kita mendapatkan reward kita tanpa sedikit pun kita memberikan duit kita sebagian bonus pada mereka. Respect. Ketika kita kehilangan respect di dalam mengejar apa yang kau kejar, tidak ada satu value pun, tidak ada satu nilai pun. Bapak dan Ibu sekalian, di awal tahun saya menjalankan bisnis ini, apa yang ku dapatkan? Ku kejar rewardnya sampai aku menangis, sampai aku berjanji kepada istriku, ketika aku tidak bisa mendapatkan rewardku, aku tidak akan pernah pulang. Sekarang istriku ada di sana.
Aku tinggalkan istriku di rumah mertuaku yang membuatku malu karena aku laki-laki dan menitipkan istriku kepada mertuaku selama 2 tahun. Aku hanya berjanji kepada istriku 1 tahun. Berikan aku kesempatan 1 tahun. Ketika aku gagal, kamu boleh katakan aku akan berhenti untuk menjalankan bisnis ini. 1 tahun aku lakukan tanpa pernah menyerah. Dan aku dapatkan rewardku yang pertama. Dan aku sangat senang sekali. Dan aku melihat wajah seseorang yang memberikan reward kepada aku. Dia mengatakan, reward ini aku berikan. Dan akan aku berikan reward-reward yang lain. Dan tahun berikutnya aku kejar reward yang kedua. Aku dapatkan yasku. Dan aku menemukan wajah yang sama dan tersenyum. Akan aku berikan reward-rewardmu. Dan aku akhirnya kejar lagi di tahun berikutnya. Aku dapat reward yang selanjutnya. Dan selanjutnya sampai dengan reward rumah mewah. Aku dapatkan villa. Beliau tetap mengatakan hal yang sama. Akan ku berikan reward-rewardmu. Aku sudah habis rewardku. Aku tidak akan pernah habis memberikan reward. Karena reward ini akan ku berikan kepada siapa? Kepada seseorang yang tidak pernah menyerah. Reward ini aku berikan kepada orang yang menghargai orang lain. Reward ini akan aku berikan pada orang yang ingin memberikan yang terbaik pada orang yang mereka cinta. Wajah itu selalu terngiang di depanku dan selalu mengatakan, jadi hari ini di usiamu yang sekarang ini, di kondisimu yang sekarang ini, aku ingin tahu apa yang telah kau bisa lakukan. Ini seseorang yang memberikan pengharapan penuh pada orang yang mencintai orang yang luar biasa. Ada saksi anak daripada beliau, Miss Wendy hari ini ada di sini. Apa yang dikatakan oleh bapak daripada Miss Wendy mengatakan hal yang sama kepada saya. Reward ini akan kuberikan kepada orang yang punya keberanian untuk memberikan hal yang terbaik pada orang-orang yang mereka cinta. Jadi ketika engkau ingin memberikan hal dia yang terbaik, ya pergi. Mereka tidak punya tanggung jawab. Kukatakan kepada mereka, ketika engkau ingin menjalankan sebuah usaha ini, ada pilihan menjadi seorang pemimpin. Jika engkau ingin menjadi seorang pemimpin, berkumpullah dengan para pemimpin-pemimpin yang ada di depan ini. Tetapi ketika engkau ingin memutuskan menjadi seorang pemimpin sejati, bertanggung jawablah terhadap ucapan, terhadap janji-janji, tinggalkan tindakan. Jadi hari ini bukan sorak-sorak, tekad yang luar biasa membara hanya dalam ruangan ini. Yang kuinginkan adalah tekad yang membara ketika engkau pulang dengan kehabisan uangmu, ketika engkau pulang dan tidak sempat makan lagi, tetapi engkau tetap mau berjuang, maka engkau adalah cikal bakal orang-orang yang dikatakan oleh Mr. Lee Jin Yuan, yaitu orang patut untuk mendapatkan reward-rewardnya di kemudian hari. Mari kita semua berdiri. Mari kita semua berdiri. Kita bulatkan tekad kita yang luar biasa hari ini. Aku telah menyaksikan begitu banyak orang yang sudah mendapatkan reward. Aku telah begitu banyak menyaksikan orang-orang yang hebat naik ke atas panggung. Dan selama ini aku selalu membatasi diriku dengan mengatakan bahwa mereka layak untuk mendapatkan rewardnya. Batasan itu sekarang aku bongkar, bahwa bukan hanya mereka yang pantas, tetapi aku adalah orang yang layak untuk mendapatkan.
mengangkat tangan kita. Kita berteriak dengan luar biasa. Jawab ya dengan luar biasa. Jawab siap dengan luar biasa. Ketika aku tanyakan apakah Anda siap untuk menjadi orang yang luar biasa? Ya. Apakah Anda siap untuk memberikan terbaik pada orang yang Anda cintai? Ya. Apakah Anda siap untuk bertahan dan tetap konsisten? Ya. Satu hal, apakah Anda mau menyerah? Ya. Apakah Anda siap untuk bertahan terus? Ya. Hari ini sebelum closing ceremony selesai, kami mohon untuk para VIP untuk bisa naik ke atas panggung.